Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, mengikuti acara melampah-melampah ing Kampung Wisata Batik Kauman Solo pada Kamis 13 Oktober 2022. Acara melampah-melampah ing Kampung Wisata Batik Kauman Solo ini merupakan rangkaian dari acara Indo Smart City yang sudah berlangsung sejak kemarin. Acara melampah ing Kampung Batik Kauman dimulai dari halaman pendampi Balai Kota Surakarta menuju Kampung Batik Kauman. Sesampainya di Kampung Kauman, Gibran mengajak rombongan untuk sarapan terlebih dahulu dengan hidangan sop Solo. Usai sarapan, Gibran mengajak para wali kota dan peserta berkeliling melihat-lihat toko batik sekaligus berbelanja batik. Selain itu, Gibran juga mengajak para wali kota yang hadir untuk mencanting kain batik. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengatakan, acara melampah-melampah Kampung Batik Kauman bertujuan untuk memperkenalkan salah satu kampung di Kota Solo yang dari awal sudah fokus memproduksi kain batik. Ya pasti yang kita ingin kenalkan ya batik ya. Karena tadi apa kita mengantar beberapa wali kota, kita afeksi, ya intinya kita ingin mengenalkan satu kampung yang di Kota Solo. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya berterima kasih kepada Gibran karena telah mengajak jalan-jalan di Kampung Batik Kauman ini. Dan berharap batik ini tetap menjadi populer serta merekomendasikan kepada masyarakat di Indonesia untuk mengunjungi kampung ini. Bukan saja bisa memborong batik khas Solo dan juga belajar mencanting batik, tetapi ada kafe-kafe modern yang terakhir saya kesini belum ada berapa tahun yang lalu. Saya ucapkan selamat dan mengundang teman-teman wali kota, kepala daerah se-Indonesia, warga semua, turis untuk mampir ke sini kalau ke Solo. Ya, karena mungkin bisa seharian di sini kita ya, pagi-pagi sarapan, ngopi, belanja, mencanting batik, selfie-selfie dan sebagainya. Acara melampah-melampah ing Kampung Wisata Batik Kauman Solo ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Balikpapan, Banjar, Bitung, Kediri, Medan, Mojokerto, Padang, Pagar Alam, Pangkal Pinang, Pariaman, Pekalongan, Semarang, Solok, Tangerang, Tangerang Selatan, Pontianak, dan Forkopimda Kota Surakarta.